bicara. Urai maksudnya di jiwa. ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงสาธารณะมัสยิดกลางประจำจังหวัดยะลา FM 105.75 MHz Inilah Radio Masyarakat Masjid Besar Wilayah Jala FM 105.75 MHz dan juga beberapa hari yang telah lepas kita dapat ikutilah nah perkara-perkara yang berlaku nah baik dalam negara dan juga luar negara. Lebih lagi doktor kita sentiasa dah bila dapat kupaskan sikit sebanyak di antaranya isu semasa yang berlaku di dalam negara Islam kita. Nah baik di Timur Tengah dan juga di Eropah sendiri dan juga insya-Allah maka untuk hari ini doktor kita perlu cedek-cedek nah untuk nak bagi maklumat bagi kita dapat tahu perkembangan berita hari ini lebih-lebih lagi dalam negara Turki. Nah yang kita kenal dengan sebuah negara yang telah pimpin dunia yang digelarkan Kerajaan Utsmaniyah nah Konstantiniyah ataupun Konstantinopel yang kita kenal. Jadi berita untuk malam ini insya-Allah boleh kita ambil pengertian bersamalah insya-Allah supaya kita hari hidup hari ini jangan ketinggal berita. Nah walaupun di mana-mana kacau TV dalam negara sendiri tak dapat kita ikuti secara mendalami, tapi untuk Rasyangi Adina Nasihah doktor kita akan kupas satu persatu supaya kita dare dengan perkembangan semasa. InsyaAllah untuk seluruhnya malah kita bersama dengan berbahagia Fadilatul Syekh Dr. Haji Ibrahim Yanya. InsyaAllah silakan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah kita sambung lagi semenjak daripada beberapa hari, beberapa minggu dulu kerana ada sedikit kita apa ini masa kita 10 hari akhir dan juga lepas itu ada terkendala yang saya ada keuzuran tidak boleh hadir pada minggu yang lepas. Bismillahirrahmanirrahim, hari ini kita mari teruskan bincang tentang apa sedikit pada episod pertama ini baru berkait dengan Adilun Nasihah, iaitu kita mengingati ataupun mengingati supaya kita selalu apa ini mengesafkan diri kita, sama ada saya sendiri yang juga cakap dan juga orang lain yang pendengar. Itulah yang kita boleh ambil. Sebab agama ni setiap kali kita kena mengingatilah, apabila kita mengingati membaharui. Kalau apa saja tak baharui, tak ada update panggil, tak ada menjadi turut, sebab ada kala kita sesama manusia ni ada Yazid yang kurs email dia tu turun ataupun naik ataupun turun. Tapi apabila kita selalu dengar peringatan sama kita tu, makanya itulah yang kita boleh memperbaiki kepertahankan kedudukan ke iman kita. Bagaimana kalau Allah Subhanahu Wa Taala surah Az-Zariyat ayat yang 55 wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan tetaplah tekunlah engkau memberi peringatan kerana sesungguhnya peringatan itu mendatangkan faedah kepada orang-orang yang beriman. Jadi masalah tanfa'ul mu'minin inilah kita bahasnya. Maksud orang okay, kalau tak ada email tu dia tak dengar mula dah. Mari nak zakir mana mengingat, buat jadi ingat, peringat lah, so kita kata peringat lah gapa-gapa. Jadi kita dalam agama ni kena ada peringat semua, takut telacak, takut kelucuk, takut gelicih, takut gapa, banyak lah. Sebab hamba Allah ni memang yang sangat-sangat tiap-tiap hari hidup dalam cabaran. Benda-benda yang nak mencabarkan kita, benda-benda nak memunuhkan iman, benda-benda yang memunuhkan niat ataupun baik, banyaklah.
Itu yang panggil cabar-cabar yang kita manusia sama taruh nak mati tu kak, yang menghadapi beberapa cabar. Adakala cabar boleh kita kata bala pun kata boleh. Bala yang kena tengok nampak, bala tengok tak nampak, adalah. Ha, itu sebab tu kita selalu kena mengingat wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Jadi pada hari ini tu tuan mulia, kita nak bincang sedikit masalah kita nak mengasuh anak kita, nak mengajar anak kita gapo begitu. Ada kala mengasuh mengajar ni panggil pendidikan. At-tarbiyah wa ta'lim. Bahasa Arab kata at-tarbiyah wa ta'lim wa ta'dib. Jadi masalahnya pendidikan dalam Islam ni ia kena bergantung dak tahap asah dia, dak tahap umi dia. Tujuan kita nak mengasuh, tujuan kita nak mengajar manusia reti. Manusia yang kena timo orang Islam ni dak tahap 3 dasar, 4 dasar. Yang pertamanya ialah kena reti masalah akidah. Itulah orang panggil mengaji-mengaji ni bukan sebut tak mengaji tu hadak tu hadak teruh gi tak tahu nak balik paling bila masa muda-muda. Hak akidah ni payah juga tuan mulia. Akidah ni pegangan kita, keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu taala. Seperti kata mari ada rukun iman lah. Ha, benda yang kita kena mengaji nak kemahkan akidah ni. Dia kena masuk dalam benda yang kena mengajar, sama ada kita mengajar rumah, sama ada kita nak mengasuh anak rumah ataupun mengajar di mana-mana. Lalu ni banyaklah sekolah-sekolah yang mengajar muda, mengajar kanak-kanak. Tapi kalau tidak kemah dalam masalah akidah ni adalah satu kekurangan, tak kena dengan kata pendidikan Islam. Jadi tak masalah yang kedua ni masalah syariah. Syariah ni tahukan hukum, tahukan apa cara hidup, cara Islam tu lah. Dia panggil syariah, undang-undang Islam. Buat begini boleh, buat begini tak boleh, buat begini benda wajib kena buat, benda harus wajib, jaiz dan makruh dan sebagainya. Wajib kalau tak kita tinggal adalah berdosa. Haram kalau buat berdosa. Haruh kalau buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Sunat ialah buat boleh pahala. Kalau tak buat tak apa-apa. Itu dia panggil kata duduk dalam syariah. Semuanya nak mencakupi ibadat ni kena melalui syariah. Tahu sah batal haram lah. Kalau syariah ni tak tahu, boleh tanya orang. Bila tanya ni buat lagu mana, mengajar buat lagu tu, lagu mana. Tapi dalam masalah akidah pegangan ni, ia kena berdiri dan kaki sendiri betul-betul. Ada kalau syariah ni kita nak buat satu perkara berhubung dengan apa ini mengikut ajaran Islam ni, dah kena reti lah. Ada kalau semayah apa-apanya, lagu mana, ada maksudnya begitulah. Itu dengan cara cepat-cepatlah kita bentang di sini masalah syariah ni masalah besar juga. Sebab tu yang pertama tadi akidah dan syariah ni ya tak ada mengaji lain, mereka mengaji di sekolah agama. Inilah tuan mulia. Di hari ini banyak sekolah agama alhamdulillah pada tempat kita yang panggil cara strategi cara nak mengajar ni sebenarnya mencakupi akidah, mencakupi syariah. Bila ada syariah, budak apabila dia mengaji dah, maka dia reti masalah akidah, reti masalah syariah, dia boleh beramal beribadat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini kita tengoklah pada kampung-kampung kita ni banyaklah ada pendidikan kanak-kanak kecil di peringkat tak tahu apa pun ambil duk mengasuh ya. Tapi pasal udara duduk dekat ada syara orang Islam. Mengajar tiga pun banyak panggil budak-budak kecil umur 3 tahun pun hantar sekolah dah. Hantar hidup mengasuh panggil. Tapi dia kena buat dah udara pasal suasana tu dengan cara nuruti lah hak akidah, nuruti lah hak syariah. Janganlah kita beramal sama sekali ataupun membiasakan kanak-kanak tu dengan perkara-perkara syirik. Membiasakan kanak-kanak itu dengan perkara khurafat, dengan perkara yang tidak yang bercanggah dengan akidah ataupun yang membatalkan syariah. Walaupun dia tidak mayit lagi, tapi dia kena masuk dasar pengajian Islam ataupun pendidikan Islam ni hak akidah dan hak syariah itu adalah berat. Bila sampai ke situ, di sekolah-sekolah yang internasional kita tengok kalau bukan hak orang Islam antarabangsa ni, dia tak pernah masuk akidah, tak pernah masuk syariah. Tapi setengah kita nak maju dakwah tuan belia. Atau nak pandai tu pandai ni betul-betul jadi akhirat. Hingga sampai tilik kepada
perane sekolah tadika di kapung-kapung tu, perane mana apa sekolah tadika buat kerja, tadika buat apa, dia berasa perih-perih, berasa tak nak jadi besar. Benar tu besar sekali nak bentukkan manusia mukmin ni yang nak mari pada dasar dia akidah dan syariah. Tamliah. Dan sepenuhkan kedudukan akidah syariah inilah bila dia melalui panggil muassasah tarbiyah ataupun tempat-tempat mendidik kanak-kanak. Seperti saya kata tadi, di tarika, di sekolah kecil-kecil dan mana-mana hari ini, kita nak pilih lah. Jangan terlajak lagi apabila nak undur mari semula, dia tak kerti. Atau mudah, ngaji agama mudah. Tak boleh. Ngaji agama nak pergi hak ni. Akidah dan syariah. Dan juga ada dalam agama ialah akhlak. Tiga dasar ni. Akidah, syariah, akhlak. Akhlak inilah turut dalam bentuk yang dikendakkan oleh Islam. Bukan akhlak dibentuk dikendakkan oleh yang bukan Islam. Sebab ia sakut paut tu. Akhlak orang Islam ia sakut paut dengan akidah. Sakut paut dengan syariah. Yogi sekali tu. Bukan kata buat molek dah. Tapi molek dipandangi bukan Islam. Setengah tu. Molek pandangi bukan pandangi Islam ni yogi kot lain lah. Saya jangan kita melanggar khok ke molek tak molek, tapi tak berkata semaya bear pedak gapo pedak itu pedak ini tak kena. Sebab tu Islam ni kena mari humbi lah dah. Jangan buat jadi cerah tangga masalah akidah, masalah syariah, masalah akhlak. Tapi kalau ada akidah saja, ada syariah saja, akhlaknya tak ada, bagaimana soalannya kita nak beramal dengan akidah kita, beramal dengan syariah yang kita mengaji, tapi akhlak-akhlak mana benda bentukkan diri. Ini banyak ulama-ulama pendidikan ambil hidup kecek ni hak ni ni. Akhlak dia bila dia ada akhlak, dia bijak dalam mikir, bijak dalam kerja, dia kerja dengan bertanggungjawab, bukan kerja main-main ya. Orang yang tak bertanggungjawab nanti nak tawakal Allah saja tu bukan akhlak tu. Dia kena buat dulu barulah bertawakal Allah. Tu panggil akhlak tinggi. Maksudnya kalau kita nak tawakal apa-apa, tak sepadu hak urusan dunia, kita pusing, kita bisa cari jalan. Itu yang kena usahalah. Tak boleh. Kerana itu kekurangan akhlak. Sebab ni lah sebenarnya, yang kena ketiga ni, akidah dan ibadah ataupun syariah dan akhlak. Dari akhlak nak timbul manusia hidup dengan amir-damir, hidup dengan sempurna, sampai kita terdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah ya Tuhanku, datangkanlah atina fid dunya, berikanlah kepada kami ini pada dunia perkara yang baik. Perkara yang baik ni ialah macam mana kan baik? Kita berasa rajin nak kerja. Kita berasa bertanggungjawab. Kerja pula pandai. Oi kerja sehari, kita kerja 10 hari baru sudah tulah, tak ada kemahiran, tak ada kepandaian. Itu tutup dalam Islam juga. Tapi berasa ketepi masalah ni kerana tak ada ambil mari kecek bo bersungguh dalam amalan ni semua yang mencakupi belaka, yang masuk belaka macam dia. Mari daripada akidah, mari pada syariah, mari pada akhlak dan mari kepada kemahiran kerja kita. Dah ni kena reti belakang, nak mehe lagu mana, we pandai lagu mana. Sebab macam kita, Allah nak beri rahmat pada kita, serta hidayah pada kita. Kita hidup atas dunia dengan seni. Dan seni itu Alhamdulillah ialah yang diberikan oleh Allah SWT kemahiran kita. Dan kita kena mengaji melalui pendidikan. Baiklah, kita nak bahas malam ni dalam masalah akhlak macam dia. Kerana akhlak ni lah dipandai ketepikan. Tak apa nak bercara mana. Setengah-setengahnya, akidahnya berasanya tinggi, syariahnya masa reti, tapi akhlaknya sifir. Sifir mana kosong lah. Kosong, nak hidup sama manusia pun tak tenang, apa hatinya ada dekimu, deki aku, ada suka berpecah belah, tak pandai hidup berjamaah, tak pandai nak ta'awun, nak tolong-menolong, bantu-membantu, tak pandai nak ada kesabaran. Itu semua akhlak belakang macam dia. Sebab akhlak-akhlak ni ialah pakai perangai. Pengertian akhlak ni, sebab tu dia besar sangat masalah ni, saya selalu bercakap buku ni. Jadi masalah pokok juga lah, masuk seperti dalam akidah, dalam syariah, dalam akhlak ni. Jadi dalam masalah akhlak tu, Nabi sepeda, kala Nabi SAW, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak.
Itu penting, besar. Kalau kita ambil buat bincang, ambil mari bincang, maka besar. Hadis ni besar. Masalah Nabi kata, aku tidak dibangkit, sungguhnya aku dibangkitkan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Apa maksud kemuliaan akhlak? Kemuliaan akhlak inilah sempurna dalam akhlak. Sempurna apa? Sempurna lagi mana? Hidup sama manusia bertemu rasa, akhlak sesama manusia, muamalat kita, apa hubungan kita sama ada dalam urusan urusan apa? Urusan cari makan perniagaan, urusan cari makan cara perkebunan, urusan cari makan cara apa pun kena ada akhlak. Itu bagi yang urusan cari makan. Urusan pemerintah yang begitu juga, orang panggil tu politik-politik ni. Ha, kalau tak ada akhlak, dah hancur semua. Bila ada kuasa bila, ha, carilah untuk kepentingan diri. Ambil kuasa tu, guna untuk diri. Kerana ia kurang akhlak. Sebab itulah akhlak mencakupi. Tenang. Sebab sebagai kata tadilah, saya diutuskan, Nabi kata, aku diutuskan, dibakitkan, sepenuhkan akhlak yang mulia. Maksud bila akhlak mulia, mana menjadi rahmat sekalian Allah ni. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, Allah kata. Tidak kami hantarkan engkau ya Muhammad malaikat menjadi rahmat sekalian alam. Bila manusia bertemu rasa, bila manusia hidup bersama, tidak selalu nak berpecah belah, tidak selalu nak kelahi bala, tidak selalu deki mendeki, tidak selalu apa saja begitu benda-benda yang keburukan itu, maka hidup amir-amirlah. Sebab tu akhlak-akhlak ni berasal daripada khuluk, bermaksudnya pakai perangai. Perangai, budi, perkerti, tabiat dan adab orang-orang seseorang. Jadi orang berkhalak, berakhlak panggil. Orang yang ada akhlak itu orang yang berperangai baik. Apa perangai baik? Tak ada nak balas dengan orang. Dengan orang selalu senyum, berasa sasih saya, berasa tak megah dengan demo, berasa tak apa ini, tidak berasa nelai dengan demo, berasa tak ada apa. Ini akhlak yang comel tuan dia. Akhlak manusia yang akhlak comel jadi contoh di dunia ni ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang menyakiti dia tapi dia sabar. Hingga siapa akhir-akhir orang tak kenal kata mana Muhammad, dengar nama kata Muhammad ni, orang tu dahnya banyak. Masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwah agama Islam itu memang ada tuduhan-tuduhan. Orang yang tak kenal Muhammad, tak pernah bermuamalah dengan Muhammad, kata Muhammad ni gila, Muhammad tu pak tak molek Muhammad. Kerana dia bui pasal nak bui nampak gupa gambar dalam fikir manusia lain tu, kata Muhammad ni bukan orang yang ada akhlak juh. Tapi apabila capur sekali duduk bermuamalah sekali, orang yang sangat tinggi akhlaknya. Maka manusia ni, orang Islam ni kena ambil akhlak Nabi lah. Bila ada akhlak di situ, berarti inilah kita turut sunnah yang betul-betul. Adakala sunnah dia pergi akidah, pergi syariah, itu alhamdulillah kita asah. Tapi sunnah le akhlak ni tak apa nak ambil mana. Tak apa ambil mana. Jadi puak mu, puak aku ada belakang lah. Itu panggil kurang akhlak. Jadi masalahnya, maksud al-khuluk, yang panggil pada maksud pak perangai, budi perkerti, tabiat dan adat ni. Orang yang berakhlak ialah orang yang pakai perangai baik-baik, yang menjaga meruah. Sesama saudara Islam ni jaga meruah, tak ada nak kelahi balah, tak ada nak gapa. Sesetengah tu ada kala kelahi balah hingga dia masuk di golongan Yahudi pun ada. Nak mari bahah, mari tuduh orang tu, tuduh orang ni. Dengan cara tak tersedar dia tu masuk duduk dalam golongan apa yang dibawakan oleh Yahudi, apa yang dibawakan oleh Nasrani, apa yang dibawakan oleh puak-puak Yahudi, puak-puak Nasrani. Jadi sama-sama Islam ni tuduh-muduh begitu, tuduh-muduh begini. Itu bagi kekurangan akhlak tuan-tuan mulia. Jadi bilanya kita boleh jaga meruah-meruah sama saudara kita dan mempunyai budi perkerti yang baik, lebih bagi bersama saudara ini tuan-tuan mulia. Dan juga bentuk akhlak tu mari mana? Pada istilah pula, pada isinya, isi akhlak tu apa? Saat ini pada maksud pada luruh. Ha? Pengertian isinya ialah bermaksud kepada jiwa manusia. Jiwa manusia terpancar dari jiwa tu apa yang kita mari, kita pergi dalam hati. Sebab itu orang ada pak imdeki, ada dalam jiwa dia, dalam hati dia ada pak imdeki tu, daki gini apa begitu, nak gedebe, nak duk apa ini, aku seorang yang gedebe, orang lain tak agak belakang apa tu, bagi dalam hati. Ini panggil kata penawar bagi hati ni.
Ngaji akhlak, ngaji akhlak, ngaji untuk nak asuh hati ni. Penawar bagi hati dia panggil. Terpancar dari dirinya tingkah laku, pakai perangai, perbuatan, amali kita tu tubik melalui akhlak tu. Melalui pakai perangai kita dan perbuatan manusia dan segala tingkah laku perbuatan mereka itu menjadi adat kebiasaan. Bila jadi adat kebiasaan, maka lagu mana dia duduk biasa lagu mana jadi lagu itulah. Ha, sebab itulah akhlak ni ada kala kita mengajar bukan mengajar dengan kecek dah sahaja, kita kena mengajar dengan perbuatan itu lebih banyak, tunjuk perbuatan ke apa. Kalau nak suka nak kelahi balah, ada bercara masalah khilafiah pun kelahi balah, masalah pun kelahi balah, tuduh menuduh pun kelahi balah, akhir-akhir jadi berpecah belah. Itu tanda tu saya beri bala kepada satu golongan bila suka berpecah belah itu untuk nak mencari tuduh mu tuduh aku tu. Itu adalah satu bala pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tika laku perbuatan manusia itu menjadi kebiasaan. Bila biasa lagu tu, itulah akhlak masuk dalam diri dia. Akhlak yang tak comel, akhlak yang buruk. Pak Iprangan buruk ya. Akhlak ni Pak Iprangan yang comel sebagaimana Nabi tujuan Allah hantarkan Nabi ke bumi ini, hantarkan Nabi untuk dakwah, untuk menyeru ke Islam ini ialah salah satunya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Tuan-tuan mulia, jadi akhlak dia bentuk mari mana, benih dia mari mana, benih akhlak tu nak tumbuh mari tu pakai perangai lah, benih pakai perangai tu mari mana. Tuan-tuan mulia, kita tengok lah benih pakai perangai ialah mari bentuk dia daripada jiwa yang terbagi pada dua bahagian. Jiwa ni pegangan dengan hati, tu panggil jiwa. Duk mikir dalam hati tu. Jiwa seorang nafsiah tu panggil. Dia situ satunya mari cara tabi'i. Ahli bahasa ulama-ulama lah. Ulama-ulama pendidikan ni dia kata jiwa cara jiwa molek-molek mari pada tabi'i, iaitu daripada sifat-sifat semula jadi seseorang. Dan perasaan cepat marah, perasaan hatinya halus, pasal terkejut, pasal tak pandang masuk dengan orang, pasal banyaklah. Itu mari asah pada jiwa tabi'i dia. Benda jiwa tabi'i dia nak buat kan, mari mari pada suasana dia duduk. Kalau dia duduk le puak-puak nelai belaka duduk bukan masalah dengan pakaran dia panggil. Dengan kelahi balah. Nak bukan masalah ni kena bertekai, kena kelahi balah, kena kena hingga siapa bunuh-membunuh pada nak tukar masalah. Ini duduk dalam suasana tabi'i yang membentukkan Pak Iprangah ke yang tidak Pak Iprangah yang mulia. Ini yang mulia. Yang kedua pula yang mari bentuk akhlak ni melalui mana? Jiwa yang dibentuk melalui latihan. Inilah melalui pelajaran, melalui latihan. Sampai itu mengaji-mengaji ni kena ambil ilmu tu mari beramal, maka tubiknya Pak Iprangahnya. Bukan kata saya ilmu banyak, alim banyak, gapo banyak, pandai pada orang tu, pandai pada orang ni. Tapi Pak Iprangah tu tak ada boleh gapo. Napa Pak Iprangah sepengah orang tak ada ngaji. Ada juga. Itulah. Ini Pak Iprangah kata tidak bentuk melalui latihan. Latihan tu berlatih dengan suasana kadar air kebiasaan dia. Dalam persekitaran dengan melalui beberapa pekat. Persekitaran yang duduk sekali lagu mana. Sebab orang panggil kata kalau puak nak keling ni, ya sahih puak nak keling, ya kecek dengan nak keling, ya bersikap diri dia nya pesen something, pesen nak keling, orang kedebe, orang apa semua. Dia tu baik cara tu. Bila-bila dia kecek dengan orang, tunjuk diri dia, dia dah lebih pada orangnya. Tu panggil bukan sifat akhlak yang mulia. Sebab yang mari dua perkara tadi, mari pada bentuk natural ataupun tabi'i dia, atau bentuk melalui latihan, melalui suasana, melalui kebiasaan dia. Dan juga pekak-pekak satu-satu nampaknya akhlak nak timbul, Pak Ipangan nak timbulnya, yang pertamanya dia melahirkan pertimbangan dan pemikiran yang cara teliti. Orang nak ada akhlak Pak Ipangan comel, Pak Ipangan comel dia, yang mari pada fikir halu, fikir teliti, fikir bertimbang rasa panggil. Macam kita bawa buat apa-apa nak menyusahkan orang lain, kita timbang rasa. Tapi itulah ada data dunia ni, ada kala nak bentukkan, nak boleh bergerak, nak boleh sepenuhkan timbang rasa ada data dunia ni dengan orang yang ada akhlak.
Sebab itulah ikut saja, kalau tak ada akhlak, marilah undang-undang lagu mana pun, marilah apa saja pun, maka tidak boleh digunakan. Macam orang-orang yang bertimbang rasa, nampak api merah tak selanggar, tak selanggar, tak lakuh api merah. Kenapa? Kerana takut belagang dengan demo lain. Itu undang-undang yang paksa belagang kita salah. Bila salah kita bayar. Tapi ada akhlak di dalam pula tu. Dia kata, buat boleh buat, buat ni tak apa. Ini saya contohnya. Itu melanggar ke hak-hak orang lain. Kebiasaan pula dalam hidup seseorang itu, mengamal sesuatu kebaikan. Hal itulah membentukkan akhlak, meningkatkan akhlak. Nak meningkatkan akhlak, selalu dia beramal dengan perkara molek. Itu meningkat akhlak tu, meningkat pakai perangai tu. Tadi kena meningkat dengan pertimbangan, dengan fikiran. Yang tiganya ialah nak meningkatkan pakai perangai menjadi comel ni, ialah dengan pengajian, dengan ilmu pengetahuan, dengan kesedaran, dan serta beramal. Jadi orang yang mengaji, orang ada ilmu, dia ada insaf diri, kesedaran. Oh, ini tak boleh buat. Oh, itu pula. Hubung dengan syarak, hubung dengan akidah, hubung kecil mudah-mudah, tidak ada usaha pahala lah. Mari menekat dan pakai perangai kita, itulah membentukkan sehingga hidup yang menjadi amir dunia dan akhirat. Jadi akhlak Islam tuan mulia, akhlak yang ada dua, panggil akhlak sakun, akhlak yang bukan Islam universal, tapi ada kala jadi serupa pada timbang rasa apa semua adat apa kita ni, tapi tak bergantung dengan akidah, tak bergantung dengan syariah. Tapi Islam ni tuan mulia, akhlak Islam mementingkan seorang supaya berakhlak berpadu kepada apa ini Al-Quran dan hadis. Sebab tu lah tengoklah bagaimana hadis kata tadi, Nabi itu ialah yang mencontoh akhlak yang penting sekali, dan kita mengikut dalam satu ayat tentang akhlak yang bermaksudnya sesungguhnya engkau ya Muhammad mempunyai budi pekerti, budi pekerti dan akhlak yang tinggi, akhlak yang mulia. Jadi orang Islam ni kena bergantung akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengaji, kita beramal, berilmu pengetahuan, dan selalu bertimbang rasa, dan selalu buat kebiasaan dengan kalau kebaikan. Itulah saja tentang nasihat agama. Baik, kita pergi pula di luar negeri tuan mulia. Masalah luar negeri ni banyaklah berita-berita yang mari 2 minggu ni yang berlaku di tanah Arab, lebih-lebih lagi di Suria, di Yemen, di Turki, di Palestin. Sejak pada tanggal 24 hari ini, dari hari pada minggu yang lepas ni, banyaklah berlaku benda-benda yang kita tak dapat tahu. Kerana macam saya ni pada minggu yang lepas tidak boleh mari Kupah melalui radio yang telah diadakan oleh masjid kita ini. Jadi masalahnya tuan mulia, kita tengoklah di Yemen ni teruk benar lah. Ambil pada seminggu dua baru ni, ialah jelas-jelas bahawa Tahalluful Arabi ialah satu pakatan negeri Arab diketuai oleh Saudi, dan yang ikut-ikut sekali Saudi ialah Al-Imarat, Imarat dan negeri lain, beberapa negeri dia panggil Tahalluful Arabi. Saudi Imarat dia istihar kata pada minggu lepas baru ni dia boleh menguasai satu tempat yang nama satu kawasan Hudaydah. Baca Hudaydah. Kalau baca hadid tu jadi besi. Hak ni nama tempat Hudaydah. Yang matar Hudaydah di pihak Saudi, pihak-pihak duk meletak golongan pemberontak dalam tu. Golongan pemberontak ni dalam Yemen ni terbagi pada dua. Yang pertama golongan yang beraliran Syiah, yang kedua golongan yang beraliran yang bekas presiden, bekas ketua negeri dulu ialah Ali Abdullah Saleh. Dan juga satu pula aliran yang di sananya golongan Harakah Islah ataupun Supengat Ikhwan lah. Duduk di Yemen ni, demoni ni pisah nak backkeykan masyarakat supaya segala tindakan itu mengikut akhlak Islam. Begitulah segala tindakan sama ada dalam politik, sama dalam ekonomi, sama ada dalam bermuamalat sama manusia ini mengikut cara Islam. Hak ni golongan ni dipanggil Harakah Islam yang ada dalam Yemen.
Jadi kita tengok bahawa Saudi dan Emirat apa ini dia mari untuk pertahankan kedudukan Yame, dan pada masa yang sama macam Emirat dari tu berita-berita lah Emirat ni sangat-sangatlah dia masuk ke tentera dia yang siapa dia binakan penjara-penjara sulit, dia panggil gok sulit, dan juga binakan tempat kawasan-kawasan ekonomi dia lebih-lebih lagi berhubungan dengan telaga minyak. Jadi macam Saudi tak apa nak mana Saudi ni dia pertahankan panggil kekuatan Houthi. Kekuatan Houthi, kekuatan disokongkan satu golongan pemberontak, dia disokongkan Iran ataupun golongan Syiah. Itu Saudi, maka timbul peperangan yang hebatlah. Adapun Emirat ni lebih pada Saudi lagi, dia masuk ambil tentera-tentera daripada luar negeri, masuk cara haram, dengan cara dia lah mengadakan apa yang disyaki, apa yang kapok orang disyaki, dia ingat, dia takat, dia penjarakan dengan cara tidak ada keadilan. Adapun negara Perancis, negara Amerika, demoni ni dia tak ada apa-apa, cuma dia mujur ada perai situ tu. Yang kata Saudi, Emirat boleh beli barang Perancis, boleh beli barang Inggeris, boleh beli barang Amerika. Dia Inggeris sendiri bangun belagak, dia kata macam mana kerja Inggeris bagi senjata kepada golongan-golongan yang membomkan, meletupkan bom, boleh menghancurkan kawasan-kawasan rakyat awam ni, hingga siapa matinya banyak, kapalnya banyak, rakyat jelata di sana bangun belagak lah, tak setuju kepada pihak kerajaan yang beri alat jata, dia nak jual senjata ya. Tapi gitulah. Kedudukan satu lagi mari dari Amerika dan Perancis ialah untuk melenyapkan harakah islah tadi. Dia kata harakah islah ni ialah cawenge-cawenge daripada Al-Qaeda. Lah ni pia bangun bergerak laung-laung dari segi politik, apa saja di mana saja, lebih-lebih lagi di tanah Arab, maka dicapkan, maka dimasukkan dengan golongan peganah dunia ialah teroris. Itulah tentang dia. Jadi pihak Amerika dia tujuan dalam Yame ni, dia selalu tengok peribadi seseorang yang mana, siapa yang menyeru untuk membawakan cara Islam, sama ada di segi ekonomi, sama ada di segi politik dan sebagainya. Dan dia jaga takut perkemenge gulungi ni, perkemenge bertapak di Yame dan fikirnya akan bertapak, maka akhir-akhir demoni lah jadi berbahaya kepada negara demokrasi. Kalau dia laung-laung demokrasi, masa dulu peperangan sejuk, dia takut kepada golongan komunis, golongan sosialis, golongan apa, maka dia sekat situ, sekat sini, perai situ, perai sini, bui alat jatuh situ, alat jatuh sini, kerana bimbel-bimbel golongan yang ala Cina dan ala kepada Rusia, bagi golongan komunis ni akan kekuatan mereka akan terlucup kekuatan negara kapitalisnya. Tapi hari ini Tuan Melia, dia tilik kepada harakah islah di Yame tu ialah satu berbahaya pada negara-negara, dan dia borah habis lah. Kalau di Yame harakah islah, kalau di Palestin harakah Hamas, kalau di Mesir Ikhwan, kalau lah di Turki juga dia ni jadi duduk di perekat masuk, di perekat boleh makan buah orang panggil. Di Mesir ni bawa nak makan buah, maka dia likuk lah, dia panggil likuk meja, likuk perujuk, likuk belangau habis, tak boleh bergerak habis lah. Cik Kwan pada pada petang tadi tu 700 orang gulungi, dia kata didul enggilam demoni lawe pemberotok ke dibuatkan oleh oleh Sisi yang menjatuhkan kerajaan Muhammad Mursi yang dipilihkan oleh rakyat. Maka dia tuduh kata gulungi ni gulungi Ikhwan, gulungi yang peganah dunia, dan ini naik mahkamah pada petang tadi ialah 700 orang, dan ada kala ada hukum bunuh, hukum apa itu ikut dia lah. Tapi itu rakyat tak ada nak buah lagi, maka golongnya yang menyeru kepada cara Islam ni, itu cara ya, bukan pegangan apa dia agama Islam, tapi cara dia tu nak kepada nehrek politik mari, nehrek ekonomi mari, nehrek sosial mari, nehrek cara rakyat duduk, kedudukan rakyat nak betul-betul beramal dengan Islam. Maka yang berbuah dah hari ini ialah di Turki. Dibimbing-bimbingkan oleh dunia lah. Baik, kita pergi, kita duduk dalam itu lagi ni. Yame lagi.
Ella yame ni tengok rakyat sendiri bangun belagak muzaharat fil Madinatul Hudaydah ihtijajan alal hujum allazi tashannathul quwwatul yamaniyah al mad'umah min al imarat al saudiyah. Jadi bangun belagak pengah besar-besar kerana duk bubuk Hudaydah ni rakyat jelata di situ lebih kurang 400 ribu ya, tak ada banyak mana 400 ribu tak ada 8 juta kena lari, kena susah, kena sekat ataupun tak boleh masuk pengangkut teh laut melalui laut ni, kapal-kapal laut tu disekat habis, maka duduk le kelaparan dan berbagai-bagai lah hingga sampai dunia ambil cara dalam hal ni. Jadi gulungin ni gulungin Yamen ni ialah yang disokaukan oleh Emirat, sokaukan oleh Tahaluf Al-Arabi segera masuk dalam kawasan yang dikatakan tadi Hudaydah, dan sehingga negara-negara luar nak masuk tolong bui pertolongi hola tangi bui pertolongi kecemasan tidak boleh. Dan terdapat pada petang tadi yang baru-baru bahawa pihak yang berkenaan pada pertubuhan 01 yang kata masih lagi loni ad-darabat al-jawiyah mazalat mustamirah, serangnya cara udara ni masih berterusan lagi ala junubul Hudaydah di sebelah selatan pada Hudaydah wal awda' li insaniyah fil madinah sa'bah jiddan, dan keadaan rakyat jelata yang berada di situ duduk dalam keadaan cemas, keadaan susah, makan pun tak boleh, nak tidur pun tak boleh, apa serangannya masih hebat. Itulah berhubung dengan Yamen yang tidak habis-habis lagi. Apabila nampak nak selesai dalam Suria, ialah Yamen tu kuat-kuat. Dan begitu juga Palestin, kita pergi pada Palestin sikit ah. Pergi pada Palestin. Dan Palestin ni terima tengok pada hari ini ya. Hari ini Jamaahirul Gaza tasyiyah syahidin ialah mengiringi, ialah bawa mayat, dia panggil tasyiyah jenayah ni, itu apa ni, syahid yang terkena tembak, kena peluru atau ditembak, dibedilkan oleh pihak penjajah khilal muzaharatul jemaah ketika bangun tunjuk perasaan pada hari jemaah. Tiap-tiap hari jemaah, lo ni masuk hari jemaah yang ke Arba'atul Ashar, yang ke 14 dah. 14 kali jemaah dah. Macam kita baca berita tiap hari jemaah, boleh tahulah. Budak-budak Palestin, orang muda Palestinnya ditembak mati oleh pihak peganah. Peganah sungguh, peganah dunia ialah Yahudi lah sungguh ni. Lah tu, tapi gitulah kuasa duduk di Amerika, duduk gapo, dia tak kata peganah Yahudi ni tak ada peganah. Bawa orang Islam baru kecek hak agama, baru kecek hak gapo, mari bentuk aku ni, ha bubuh peganah habis. Hang siapa negara-negara Islam sendiri tak ambil peluang ni, orang hak tak belaga fikir dengan dia, pembawakanlah pemerintah dan negara, maka lebih-lebih lagi golongan yang lau-lau masalah pembawa ke Islam ni, itu jadi peganah. Tak tahu di tempat mana-mana negara lah ni tersibuk dengan benda ni lah. Jadi tengok bahawa terkorban lah dua orang dapat syahid pada pagi kemarin, pada kemarin bangun belagak pada hari jemaah yang ke-14 belagak, dia panggil Masiratul Audah. Masiratul Audah belagak yang menekan masalah nak mengembalikan negara dia kepada rakyat Palestin, dan pergi mengembalikan lajiin, pelarian-pelarian yang berada di bumi luar pada Palestin, minta balik mari masuk Palestin, dan Palestin minta mengembalikan kepada ketua dia. Dia bangun betul-betul lah, mati tak tahu dia nak mati dulu, nak mati ke dia, mati apa, tiap-tiap jemaah lah. Terdapat hari ni dua hari. Lepas tu ada khutbah ataupun ada perancangan yang dirangkakan oleh negara barat, diketuai oleh Amerika Syarikat. Pada minggu yang lepas ni, nama Jared Kushner, iaitu menantu kepada Presiden Trump, dia pergi nak menjalankan khutbah salam ataupun perancangan damai. Membuat damai di antara Israel dengan Palestin. Sebenarnya mari 40 tahun dah berkecek masalah ni tu dan belia, tapi tak tahu nak pergi lah ke mana. Sebenarnya damai tak ada payah. Israel tu hundurlah, bagilah tanah Palestin pada tuan dia, pada orang Palestin. Tapi lah ni nak bercakap damai, orang Yahudi bunuh tiap-tiap hari, bunuh Palestin tiap-tiap hari, dan Palestin bangun tak kira dah belarak ke apa, walaupun dengan tangis saja tak ada peluru, dan ada kala bertindak dengan peluru dengan jarak. Tapi begitulah, nak cari damai-damai
tapi tidak pergi kepada orang nak damai sungguh. Israel dia bunuh tiap-tiap hari, bunuh tiap-tiap bulan, hingga siapa mari duduk di mana pun dia bunuh. Baru ni di Malaysia seorang doktor je kelulusan tinggi dari segi elektronik, dari segi atom, maka dia ditembak mati di Malaysia. Jadi mana tepat kalau dulu di Tunisia bila ada ketua harakah duk gerak bunuh di Tunisia, dulu di Lebanon Shatila di dalam mukhayam bunuh sampai beribu-ribu, tidak jadi peganah dunia kata dia. Jadi masalah nak berdamai, nak berdamai dia mari buat khutbah yang baru, dia panggil khutbah telah Amerika ya dalam mana Asia telah mentiqah tijarah khurrah. Dia nak buat hal baru ni, nak buat kawasan dagangnya bebas. Allah, kawasan dagangnya bebas, kawasan tu tak kena cukai lah. Nak bina kemajuan, duduk nak sambung Gaza dengan Arish. Arish tu satu kawasan yang berada dari Mesir. Adapun Gaza ni, Gaza di Palestin. Tapi nak sambung sekali, nak buat satu perancangan, nama perancangan Mentiqah Tijarah Khurrah. Kawasan dagangnya yang khurrah, tidak ada asir, tidak ada cukai lah. Nah, di sana maka di situ apa tujuan? Dia kata ada 5 masyarakat, ada 5 projek nak buat di situ. Sina Akabira Dakhlimas, iaitu nak buat kele-kele industri atau perusahaan yang besar dalam Mesir, dia campur dengan Israel dan Gaza. Jadi masalah Israel kata dia nak buat jadi berjaya lah benda ni ni. Tapi terdiri pada Palestin, terdiri pada Mesir lah. Nak berjaya tak berjaya ialah terdiri pada Mesir. Mesir kalau dia rela, kalau dia benar untuk perancangnya nak buat benda ni ni, maka itulah Israel dengan Amerika dia akan buat. Amir Gaza tu masuk campur sekali dengan apa tadi, dengan Arish. Kerana stano, dia panggil stano, ada tarah begitu. Jadi masalah ni dia pusing lah. Pusing hari ni dunia pakat pekecek masalah kezalimi yang dilakukan oleh penjajah Yahudi. Ada pembunuhan tiap-tiap hari, tiap-tiap hari jemaah, tiap-tiap hari jemaah. Rakyat Palestin dia bangun belagak, nak kata rakyat Palestin jadi penjahat, jadi peganah. Dia nak tutup kebebasan dia, nak tutup bumi dia kembali. Tapi Palestin bila hak kuat sekarang ni, iaitu Palestin Hamas, jadi kata peganah dunia. Itulah tuan-tuan melihat, nak tutup benda tu, ambil mari pasal kata nak buat projek-projek untuk majukan rakyat Palestin dan rakyat Mesir di Gaza dan Arish. Mereka panggil nak tuduh, tu cara pemerintah penjajah dunia lah. Penjajah dunia dia buat apa ni, ada kala dia ambil benda lain. Mereka panggil bahasa Arab kata badilun, ambil mari jadi tukare, nak bui himbuh benda yang dah jadi, himbuh benda yang buat nyanyi, buat zolim. Dunia tak kecek lah waktu tu, nak kecek hak dia nak buat ni bahasa nak berjaya. Jadi ya, dulu sekarang ni Yahudi yang buat tanda plastiknya, pembunuhan tiap-tiap minggu, pembunuhan tiap-tiap hari, tiap bulan, dan dengan cara kezalimi. Dan betul-betul ibu kota, ibu negara yang dimiliki oleh Palestin, iaitu Al-Qudus, dengan pakat teh dengan Israel dengan Amerika, ialah menjadikan ibu negara kepada Israel. Itu tuan-tuan mulia. Tengoklah Uraikot. Uraikot ni orang barisan depan lah. Jadi barisan depan, orang yang duduk dalam barisan depan pejuang Palestin ni, dia lah selalu bercakap lah apa yang nak tahu kerungkan ataupun masyarak-masyarak yang dibuatkan oleh Yahudi, sama ada tengok dengan apa ataupun tengok dengan tak nampak. Tapi tengok tak nampak tu berarti orang yang tak ada maklumat, tengok tak nampak lah. Tak pandai nak mikir, tak pandai nak gapa, tengok betul-betul gitu. Mudah kata Yahudi ni ialah orang yang baik, orang yang juru, orang yang buat jasa kepada nah, kepada orang yang ia duduk jajah tu. Dia beradik Yahudi pula tu, tak dunia lah ke mana dia. Jadi Uraikot kata sekarang ini Al-Hadis Al-Masyra' Al-Insani Al-Ghazah, dia pakat-pakat mari berkecek, pakat-pakat mari bincang masalah projek nak tolong kemanusiaan, panggil projek kemanusiaan. Mana keadaan Palestin lah ni, duduk keadaan ekonomi yang tak kapal-tarak, tapi mari nak buat mesyuarat tadi, projek tadi, Gaza tadi, semua tu limuhawalah istimraril faslaha anil diffatul gharbiyah walhal in tihail israeli,
Jadi semua tu ialah satu muhawalah, satu cara untuk nak memisahkan dua kawasan yang duduk para asingnya, tapi dalam hal politik pun untuk nak memisahkan tak sebetul sekali antara tebing barat dengan Gaza. Kerana dia ni tebing barat tu suku, Gaza tu suku, tapi dalam hal politiknya yang sama sebab yang dimilikkan oleh Israel, Palestin. Tapi dalam masa yang sama Israel tak ada boleh merdeka lagi, cuma milik dalam hal cara menentukan dari segi politik, tapi tidak beri merdeka dengan cara betul-betul panggil kata pokrong tun ing kok tu bahasa Sia kata ni. Tapi bukan tanya nak merdeka pada Palestin, Palestin merdeka pada Israel tak. Jadi dua tempat ni seolah kata Israel ni muhawalah dengan Amerika buat satu perancangan supaya usaha untuk memisahkan di antara dua kawasan, iaitu Diffatul Gharbiyah, tebing barat, dan juga Gaza. Dan juga ialah tak mau kepada untuk nak mengukahkan masalah siapa apa masalah intihak itu apa ini penjajah intihak ialah nak melucukkan daripada penjajah Israel itu ada pusing semua begitu begini kapal. Itulah keadaan Palestin dalam Malaysia. Baiklah, kita mari tengok kepada kedudukan dalam politik Turki. Bagaimana hari ini heboh-heboh lah pada tanggal 24 baru ni ialah Turki ni jadi dia istihar pada bulan lepas dia istihar kata nak ada pilih raya dengan cara cepat, tak sampai masa dia lagi, tapi mari istihar pilih raya pada tanggal 24 25 kemarin dulu ni, pada minggu lepas dah ni. Jadi semua tu dia yakin kata parti Erdogan atau Pak Erdogan ni dia pilih dua perkara, dia pilih ketua, presiden, dan juga pilih lalu perlimah, wakil rakyat kita kata so-so tu lah. Pilih wakil rakyat dan pilih presiden. Kalau hak perlimah ni lagu ni, kalau perlimah ni, kalau dulunya dia panggil sistem perlimah, cara hak perlimah, cara hak kena pilih wakil rakyat pilih Perdana Menteri. Ada presiden letak begitu, tak ada kuasa dulu. Tapi kemudiannya melalui pada Paimon Bulan dulu, pihak Erdogan buat pengesuruh melalui perlimah dia supaya mengubahkan perlembagaan dia. Saya panggil Rathamanun tu, mengubah perlembagaan supaya beri kuasa kepada presiden juga. Bukan dulu kena lalu perlimah saja. Orang ni beri kuasa pada presiden, iaitu suku-suku macam Amerika lah, berkuasa pada presiden, dan juga ada perlimaan itu untuk mengesahkan juga sesetengah undang-undang. Daripada masa yang sama, presiden ni boleh guna kuasa presiden tu, jadi tambahlah kuasa presiden. Lalu mari pada dengan pilihan raya cepat-cepat ni, di pihak Erdogan dia kata dia kalau menang, kalau dulu dia kata menang, maka dia akan jadi presiden yang berkuasa penuh. Dua perkara. Dan juga kalau perlimaan menang pula, maka itu penuhlah kuasa dia. Maka betulnya dalam perhitungan dia, terdapatlah perlimaan Erdogan wa tahalufi, Erdogan wa tahalufuhu yafuzan, dua-dua iaitu melalui dia pakatai parti yang nak pilih dalam perlimaan Erdogan ni, Turki ni dua parti, satu parti nasional dan satu parti parti At-Tanmiyah wal Adalah. Dua parti ni capur dua tu menang dengan cara besar lah. Tapi menang bukan sekadar itu saja dak, menang presiden pun menang, perlimaan pun menang. Betul kan deh? Jadi intikhabatur ra'asiyah wal berlimaniyah. Jadi presiden Erdogan orang bertandingnya 45 orang, orang bertewas dengan dia 45 orang, tapi dia naik kemuncak bertekah dengan orang, dengan parti pembakar boleh 37-38 begitulah. Dan dia tu boleh 52 naik ke atas kerana dia presidennya kalau banding dengan lain tu ialah dia duduk depan. Maka di situlah Erdogan dia kata sekarang ini kita mengembali kata kuasa penuh kita ini islahat jadidah,
islahat, iaitu kita punya authority, ada kuasa presiden ni yang baru, dan kami, tujuan kami ialah untuk nak berjayakan pembawa ke mengikut ruyah ataupun polisi pandangan ruyah ni ialah vision, jadi nak meretas negeri ni yang ada vision dia. Masa depan nak buat gapo, vision. Tapi kalau tak ada vision, tak ada pandangan jauh, pandangan jauh. Orang nak buat apa-apa ni, dia kena ada pandangan jauh. Nak tanya diri dia, pandangan jauh. Tanya berapa, nak berjaya lagu mana, bila, pandangan dia masa depan. Jadi pihak lebih-lebih lagi dalam masalah pemerintah, dia ada pandangan jauh, nak buat apa, ada vision dia, nak buat apa, untuk nak memakmur, nak membawa kejayaan kepada rakyat. Tapi kalau tak ada kuasa, maka kosong saja. Banyaklah kita ada vision, kuasa tak ada. Kuasa dua perkara, kalau segi pemerintah, kuasa lalu undang-undang. Undang-undang, lepas limanya mengikut undang-undang lah. Kalau dari segi tak ada bukan pemerintah, kuasa lalu apa ini, jati diri dia, ataupun lalu duit dia, ada duit banyak, ada kuasa. Tapi masalah cara pemerintah ni, maka dia islahat terjadi, dah dapat kuasa yang baru, maka boleh menjayakan pandangan jauh hak dia ataupun vision hak dia tu hingga siapa dia nak buat, kata siapa 2023. Learning 2018 tuan mulia, kalau bahasa Inggeris 2018, 2023 5 tahun lagi lah nak bergerak ke Turki dengan kuasa yang penuh, islahat dia penuh, kuasa presiden pun penuh, dan kuasa apa ini, kuasa parlimen untuk dia. Jadi parti dia terpadi Hizbullah Adalah wa Tanmiyah, dia menih hebat lah. Hingga siapa ahli-ahli kaji, ahli-ahli penganalisa dunia ni mengatakan ini adalah satu kejayaan yang besar, ghairul masbuk, yang tidak pernah berjaya seperti yang berjaya politik baru-baru ni. Bayannahu injaz ghairul masbuk, kejayaan, hasil kejayaan yang tidak ada pernah pada yang lepas dah fi tarikh Turki asiasi, dalam sejarah Turki dalam bentuk politik. Jadi dulunya pada istihar mula-mula tuan mulia, pihak apa ni, parti pembakar dia gulawel lah tanding presiden nama Muharram Incah. Muharram Incah dia kata dia ini masih tak yakin lagi lah kata Erdogan tu menih. Tapi kemudian terakhir kita pun turut jugalah, turut berita-berita dia kata yakbal binita jala inta intikhaban, ya terima dengan natijah ataupun hasil mereka pada intikhabat pilih raya Ar-Riasiyah tandingan jadi presiden itu, yang dia dapatnya Turki hari ini ialah Erdogan betul-betul ini. Dia berharaplah Erdogan ini akan jadi presiden kepada semua orang Turki. 81 juta Turki ni, 81 juta semuanya. Dia berharap begitulah kepada Turki. Dan jadi masalahnya hari ini, pihak barat kata Turki ini kerana ialah diktator, semua duduk dia, kepe-kepenya duduk dia. Bila pemerintah ini selalu dituduh kata diktator, semua alat-alat untuk cari sorok duduk dia habis. Dan bila apa ini, pihak pemerintah itu yang kalah, maka itulah kata pemerintah tu tidak ada gapo kekuatan dan gapo macam di Malaysia kan. Pemerintah kalah walaupun ada duit, walaupun ada tu, walaupun ada ni. Tapi apabila menang kerana masih tak setuju lagi kemenangan yang dibuatkan oleh Erdogan, banyaklah usul-usul yang tak setuju tu. Kerana seperti saya kata tadilah, duduk dalam harakah Islamiah, bentuk dalam pembuatkan pemikiran secara Islam ni, Erdogan sekarang ini apa ini kemuncak untuk menjadi contoh kepada dunia. Sehingga walaupun Erdogan tidak buat apa-apa kepada pada barat sekalipun, tetapi digeruni oleh barat kerana ini menjadi contoh politik Islam di dunia. Sehingga siapa negara-negara Islam sendiri pun ada yang tak setuju. Tuduh kata Erdogan ni ada hubungan dengan dengan peganah dunia. Apa barat kata Erdogan ni ialah diktator. Dan begitulah. Banyaklah kerana apabila dia tak setuju, ada tuduhan-tuduhannya banyak. Ya bimbang takut Turki ni kembalikan kuasa Osmaniyah semula. Bila kembali kuasa Osmaniyah semula, kembali cara baru, bukan cuma kembali mari kuasa yang cara dulu dah. Hak cara baru ni dia nak hambat demo.
takut makin kuat. Lah ni cara baru macam mana? Ada kelel buat senjata, ada kelel buat kapal laut, ada kelel buat apa saja. Sampai akhir-akhir cara baru ni tidak bergantung kepada dunia barat. Itu yang digeruni. Mana negara Islam hok buat senjata sendiri? Ada duit, ada minyak, ada gapo. Tetapi apa ada bergaduh apa, mestilah Allah tangih pakat nak beli senjata di negeri lain. Negeri lain tu siapa? Orang ada tipu kita dah lah. Tipu barat, barat ada tipu negeri Islam dah. Berterusan lah. Tapi apabila nak timbul lah kekuatan cara-cara Islam ni, dia bimbang sekali, akan timbul sains, timbul pengajian tinggi, timbul bahagian tu, bahagian ni, buat jatuh macam Turki, buat jatuh sendiri ke apa, macam kalulah-kalulah bui berdeka pada Palestin, Palestin boleh buat jatuh sendiri ke apa, begitu-begini, tidak bergantung kepada barat ke apa. Itu digeruni. Digeruni dalam masalah fikiran, takut masalah fikiran, takut masalah kekuatan kepandaian. Itulah tuan-tuan mulia, iaitu kupas masa pun lanjut, sebenarnya ada lagi lah masalah Suria dan sebagainya. Baiklah, kita kedainlah saja, kita beri apa ini kepada penonton dan sebagainya, boleh beri apa nengi berkongsi bersama dalam perancangan pada malam ini. Alhamdulillah, jazakumullah khair pada ibu bahagia sahibul samahah Dr. Haji Ibrahim Yanyah. Alhamdulillah, semacam mana satu persatu yang telah kita ikut tadi, baik di antaranya masalah untuk kita membentukkan akhlak Islam, semacam mana doktor telah kupas satu persatu dalam episod pertama dan juga dalam episod yang kedua, berita yang memerlukan kepada kita, kita ikuti, kita dapat tahu, ketahui. Jadi insyaAllah sekarang ni kita bagi peluang lah 15 minit akhirnya kepada sidang penonton, sidang pendengar. Nah, boleh kita nak kongsi bersama melalui nombor telefon, boleh kita phone in melalui nombor 073-214-592, insyaAllah 073-214-592. Kalaulah kita nak meng-show lagi di antaranya berita dan juga isu semasa tentang negara Islam, nah lebih-lebih lagi di Turki semakin kuat, nah di antaranya nah pemerintah Islam dan juga di Yemen sendiri. Nah, patut di mana saja yang doktor telah kupas tadi, boleh kita kongsi bersama melalui nombor telefon 073-214-592. Sementara kita menunggu talian ya, doktor, satu komen lagi. Syaisanat Kong Tayyip Erdogan Heng Turki Arai ke Ren Bandajai Kong Prasachun tanya. Kemenenge kerajaan Erdogan di Turki, apa motivasi doktor? Nah, boleh rakyat tu sokong sangat kerajaan ini? Ya, ini ya, apabila ya dulu tu kerajaan kata banyak ke rakyat dulu tu pandai kata Erdogan yang bawa nak undur belakang. Bila yang menyeru hak Islam, Islam mengikut tradisi dia kata undur belakang peretoh tu zaman dulu lalang. Tapi kemudian apabila ada bakti mari 15 tahun dah bermula daripada Erdogan parti Al-Adalah Watan Miah ni peretoh dia secara bandar-bandar maka dia boleh mengubahkan rakyat tengok nampak, satu tak ada rasuah, dua bina kemajuan. Dua karun ni orang apabila ada akhlak Islam sungguh, mana dia tidak ada kuasa, tidak membentukkan kuasa dia itu untuk kepentingan diri ataupun kepentingan puak. Negeri mana-mana di dunia ni undang-undang apa baik, mengaji apa baik, ilmu apa ada, kalau tak ada akhlak rasa kecek lah. Akhlak nak mari dengan bentuk tadi, kalau akhlak cara universal, akhlak cara dunia, tidak ada hubungan dengan akidah, tidak ada hubungan dengan syariah, itu pun terlucuk juga. Tapi apabila cara Islam bawa ni, dulu dia kata Erdogan undur pergi belakang. Tapi apabila dia membuktikan, dia bina hospital, bina sekolah, dia ukar masalah lalu lalang, mana kita sudah tahu, dan ekonominya tidak rosak, dan rasuahnya tidak ada. Siapa ada nampak desu-desah, nampak ada tuduhan-tuduhan rasuah, dia minta keluar daripada KJS lalu dah. Ini benda yang penting panggil jadi motivasi kepada rakyat, supaya rakyat tengok jadi inilah sungguh. Ia akan jadi contoh pada negara dunia, ia bukan Islam pun. Itu dibimbing-bimbingkan oleh dunia dari ini. Jadi polisi yang ada isytihar tu bukan hanya dengan mulut saja, boleh tengok bukti. Nah, benda yang timur dari Turki boleh tengok dengan mata rakyat sendiri. Lepas tu dengan kepercayaan rakyat sendiri boleh tengok kata semakin apa, semakin mengetah, semakin maju, rakyat nampak lah di antaranya itu perkara yang dapat kemenangan di antaranya kerajaan Tayyip Erdogan dan juga di antaranya dalam polisi sendiri, dalam apa, dalam parlimen sendiri ada ubah
cara beberapa perkara tadi jadi kuasa penuh lah ni doktor kan, kuasa penuh, kuasa penuh bagi presiden. Jadi kemenangan parlimen, jadi kemenangan presiden. Dulu presiden panggil parliamentary system, panggil cara peraturan ge kuasa di parlimen saja. Presiden tu tak jadi turuh itu je. Dulu kerana apabila parlimen latihkan apa menteri dan sebagainya bergerak dengan presiden tidak keputusan dengan cara penuh. Tapi ini bila ia ubahkan perlembagaan dia, hal sekali ini islahiyah ataupun kuasa dalam untuk tadbir negara tu penuh duduk dia. Itulah. Alhamdulillah. Jadi dapat tambah kekuatan lagi lah. Kerajaan Turki sendiri dan juga apa ni yang panggil presiden sendiri. Ada kekuatan penuh lah. Hal itulah negara Yahudi, negara Israel, negara yang lain pada duduk netek selain tu. Semakin gerung lah. Lepas tu soal lagi sedang pun tanya Ustaz. Doktor, satu lagi, arai ke nayobai kong pak fai kan ti dai kanen teng kwa 30 kwa persen. Dia ada lah memang itu Turki dia ada 37-38% dia ni boleh 52%. Walaupun tinggi tekah 20% itu agak tinggi lah. Tapi dia menyuguhkan masih ada lagi gulungnya-gulungnya yang ia apabila bergerak nak menentangkan pembawakan Islam ialah pergi pada pembawakan kaumiah. Pembawakan yang kita nak bentukkan cara mengubahkan revolusi Turki, nak baiki Turki ni nak pergi cara dia. Cara dia satu-satunya apa yang cara terkena ialah apa yang negara-negara barat dia bawa. Itulah dia pergi waktu dia ni Muharram ni. Muharram itu bertetek dengan tak sama lah dengan pembawakan Atan Minyak Wal Adalah. Jadi setahu Ustaz Doktor ni, setahu Doktor di antaranya polisi hak Muharram sendiri ni. Nah, di antaranya dialah orang yang menentang di antaranya pakai hijab. Sehabis-habis eh. Untuk polisi dia, patut demo ni lama dah lah. Dia tak sahih lah kepada Islam. Ya, tak sahih makna kata tolak Islam lah. Tak sahih Islam. Patut selagi polisi dia kalau lah dia boleh hadir kerja, dia kata dia nak hambat habis orang hijrah daripada Syria dulu tu baik pada negara Turki. Jumlah 3 juta lebih. Atau salah satu hak tahu polisi dia kan, nayobai dia tak tu jadi. Nah, adakah sakut paut dengan ekonomi doktor? Boleh jadi apa ni? Markah dia dalam pilihan boleh naik 30% saat ni tu. Adakah sakut paut? Memang ya ekonomi ni dia pergi tidak jadi pembincangan hebat, tapi ada ya ada bila ya Turki menghadapi peperangan sekarang ni, memang bimbang-bimbang Turki akan di segi ekonomi kan rusak lah. Sebab negara barat tak apa nak beri, tak beri bantuan yang mana, negara Amerika tak beri apa bantuan yang mana. Sehingga siapa apa panggil politik Turki hari ni ya pergi dua belah. Dia bergantung dengan Rusia, dia bergantung dengan Amerika, dia bergantung dengan barat. Gatun dengan barat itu adalah kerana dia dalam persatuan NATO. Ada pun bergantung dengan Rusia itu adakala dia setengah-setengah tidak setuju polisi untuk nak mengubahkan timbul kedamaian dalam Syria itu, dia bergantung dengan Syria. Benda-benda ni kemungkinan ni pihak pembakar atau menteri dia tu kata dia ni satunya nak baiki di segi ekonomi ialah dia nak keluarkan semua apa ini tadi pelarian yang dalam Suria semua tu tak saya ambil padu semua pelarian. Tapi di pihak Erdogan kata pelarian lah ada Turki ni jadi hak asasi manusia. Dan juga pelarian dalam Turki ini ialah satu apa ini bila dia buat jadi menjadi hujah ataupun jadi alasan dia akan merdekakan bumi kawasan itu supaya mengembalikan pelarian. Lalu ni Turki guna kuasa, guna tentera dia segera masuk dalam bumi Suria dengan pakat teh dia panggil Suria Hur, Jesh Suria Hur. Jesh Suria Hur ni satu akad teh tentera yang dia melawan ke diri dia, letak nama dia Jesh Suria Hur ataupun akad teh tentera untuk merdekakan Suria. Ni Turki sokam. Bah Turki sokam lah mana? Dia kata dia ni akan untuk merdekakan kawasan dia bersepadan dengan Turki itu untuk mengembalikan dia mening. Itu tujuan dia. Alhamdulillah itu sebagai penjelasan. Ada perkara satu lagi yang kami mari. Di antaranya akhlak tadi doktor. Doktor telah bentang di antaranya akhlak tadi di awal rancangnya itu ada sidang penuntut kami mari merayat tang sangkum. Bang yang ko mikat tolak sasana Islam. Di antaranya
Tak boleh merayat tan sangkum boleh ke adat istiadat mengikut apa ni international, ada bersakut apa ni ada menyalahi dengan hukum syarak. Semacam mana doktor dia kata mari semacam mana adat makan ni kalau kita makan nasi dah pinggir doktor, kalau habis pinggir tu licin geling tu bukan dah merayat tan sangkum dia panggil. Tapi merayat tan sangkum dia kata kalau makan nasi dalam pinggir kena lebih juga dalam pinggir tu dalam sudu tinggal taruh yang di bazir. Hal tu kena ya, dengan ya, dasar. Sebab itulah apabila kita selalu saya bentangnya, masalahnya dia kena ada sakup pau dengan akidah, sakup pau syariah, sakup pau dengan akhlak. Ya akhlak yang bergantung dengan akidah. Bergantung dengan dosa pahala. Tapi akhlak yang international tu bergantung dengan apa diiktirafkan oleh manusia. Dia akui manusia ini baik. Ini tak apa. Tak semaya pun tak apa. Asamu jangan melanggarkan hak orang lain. Tapi dalam Islam ni, jangan melanggarkan hak orang lain. Tapi amba apa yang diperdukan. Dalam ibadat ni, mesti ada hubungan dengan akidah tadi. Itulah penjelasan. Itu penjelasan. Jelas sekali lah. Di antaranya, masalah akhlak Islam. Pasal itulah Islam ni, ia sangkut pada dengan agama. Dengan akidah. Itu lebih kurang. Di antaranya, puan ni ia panggil adat istiadat mengikut agama Islam. Alhamdulillah. Lepas tu satu lagi doktor mari. Masa pemilihan Turki baru ni tak ada satu syana pun dalam negara Syiah yang mengeluarkan tentang berita kemenangan Turki. Dan itu ya macam Syiah ni ya jadi budak Amerika. Amerika tu orang jadi pok pada Yahudi. Kita terima telefon dulu doktor. Lepas kita sambung tadi. InsyaAllah semula kali lagi 073-214-592 semua tahu kita tunggu tali ya doktor. Sambung sikit sambung sikit dia masalahnya bilanya semua negara duduk bawah jajah Amerika lho ni segi cara nak membawa ke dunia ke apa walaupun dia tak kena jajah tapi dari segi arus membawa ke dia tu sepengar dia kena jajah di Amerika. Pak Amerika tu orang pok pada Yahudi. Maka dia kena turut ke enam lah. Itu tak kena, tak kena. Itu banyak. Sampai itu setengah tu macam negara-negara yang beralak ke sana. Kalau dia bersangat ter, dia tu dia panggil cia lah. Ataupun beri sokongnya kepada politik. Mari berkacak, mari buat aku pasal politik Turki gini, 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 gini bersangat ter. Boleh jadi dia tu, dia adalah kekurangan dia dengan negara besar. Itulah saja dia boleh dia tak tumpik keluar sangat tu. Berita ni ada hubungan dengan hal politik. Betul. Jadi dakwah nak tulis tu kena ada bahagian yang cocok masuk ke doktor. Kalau bahagian tak masuk dekat dakwah ni, dakwah tak jalan lah. Tu lebih kurang. Jadi kita bahas lah. Dah tahu-tahu belakang dah. InsyaAllah boleh 073-214-592. Semula kita berbangun semula insyaAllah. Kita bunyi dua kali kita akak. InsyaAllah ya. Okey. Assalamualaikum. Ya, silakan. Dari mana tu? Dari Padang Kau. Ya, silakan, silakan. Boleh nak kongsi sama. Jadi, amo nak dengar hak Malaysia kata ya. Saya tak tahu dia ada dengar lagi dari mana asal dekat negara kat itu ni. Malaysia. Ah, tak faham negara kat itu ni. Lepas pada pemilihan kan? Ya, ya, di antaranya bimbing Mahdi sendiri itulah. Ya, tak ada bunyi gapo lagi, gapo ubah hati dah. InsyaAllah boleh doktor kupahkan. Nah, dia antaranya dia kupah dia antaranya dia melantikkan menteri-menteri. Macam kita tengoklah perubahannya satu-satunya gak duit gaji itu ialah satu hari ini perancangan Mahdi ini untuk nak tolong orang miskin, orang lapis saya bawah yang sungguh. Sehingga dia dia potong duit gaji lapis saya tinggi 10%. Setengah tu orang yang duduk nak naik duit gaji tu marahlah dia. Tapi dia kata ini dia terpaksa buat benda macam ni ialah nak tolong orang lapis saya bawah sekali kerana ekonomi rosak hari ini duduk ke ekonomi rosak. Mari daripada natijah daripada pemerintah yang dulu maka dia nak bagi pemerintah dulu kutip asing dengan cepat gapanya banyak itu banyak lah sehingga tu menjejah duduk ke pergi bersakut paru duduk ke oleh lapis saya bawah. Itu yang dia buat nampak-nampak dari segi ekonomi. Adapun dari segi pelatih ke kita tengok menteri pelajaran dulu banyaklah orang buat buat apa ini buat pemerintah kata Mahdi nak bawa sendirilah. Berbagai golongan-golongan yang bukan Islam tu dia kata Mahdi bawa sendirilah menteri dari segi pelajaran ni. Tapi kerana kemungkinan terkena daripada parti capur panggil tahaluf parti pakat teh
Kita tengok Malaysia ni, kalau tengok Mahathir tu, dia memang paling ada berkemampuan dari segi penggelamir politik lebih pada orang lain. Dan kita tengok parti dia, parti apa ini, Bersatu. Bersatu dia tu boleh 12 orang aja kursi. Adapun parti Keadilan Rakyat, pakai Keadilan yang dibawa oleh Tok Wan Azizah sendiri ini ataupun Nur Ibrahim ini, tu boleh 49. Jadi tekah banyak lah. Tapi apabila tekan ni tengok arus nak bawa pergi kepada dari segi panggil polisi itu, sekarang ni dia melatihkan seorang jadi pakar lah dari segi pendidikan. Jadi tengok orang yang nak tarik Malaysia tu dari segi pendidikan, ada cuba nak meningkatkan pendidikan cara Islam lah kita kata. Nak tengok kepada kapung, nak tengok kepada pekat bawah macam mana, nak ada berdikir ni ke arah yang membawa kepada Islam. Letaklah seorang yang baru ni. Dan benda ni masuk dalam pandai yang tinggi lah. Pandai dia, kemampuan yang tinggi, dia habis negara Arab, dia habis doktornya di London. Dan begitulah tengok dia tu, seorang muda. Ini boleh jadi tengok bukti-bukti beginilah. Ada perubahan dalam politik yang baru. Adapun berhubung dengan benda-benda hak sangkut paut tuduhan-tuduhan kepada menteri dulu tu, memang benda tu ia akan berlaku lah berhubung dengan apa, dengan cara undang-undang. Maka nak cara naik mahkamah lah. Tengok di situ apa yang salah, apa salah. Tapi tak ada lah maklumat-maklumat mengatakan berjuta-juta, 900 juta apa begitu lah. Itu memang maklumat. Tapi sebenarnya tengok kata di pihak mahkamah apa nak hukum data bekas dan menteri. Ada pun parti UMNO, Barisan UMNO daripada hari ini ada pilih raya baru. Pilih ketua dia lah. UMNO ada proses nak pilih ketua lah, ke mana nak menghadapi masa depan. Memang masing-masing bawa lah. Mungkin ni kemenangan yang berubah yang berlaku di politik di Malaysia hari ini tu ialah perubahan ke era baru, orang panggil dalam masa baru lah. Tak pernah parti kerjaya kalah 60 tahun tak pernah. Sejak pada merdeka dulu mari sampai hari ini tak pernah kalah. Siapa hari ini jadi kalah? Itulah perubahan yang dibuatkan oleh golongan mari kuasa rakyat serta bertolak pada Allah SWT. Jadi cara politik dia tengok doktor jadi susah sikit lah. Parti kerajaan sendiri susah lah. Susah sikit nak main angka kecemah. Kerana kemungkinan lah Mahathir biasa duduk dalam tu dah masa dulu. Bantu tu duduk luar ni. Jadi di antara keputusan Najib tu tak ada dihukum lagi lah. Nanti ke mana tu? Bunyi kata 8,000 juta tak tu? Ada betul? 8,000 juta. Wala alam lah, tapi kita tak betul. Bunyi berita lah, banyak lah benda-benda macam tu. Ya masalah yang rusak sekali duit apa ini? One MDB apa itu? One MDB iaitu projek yang buatkan oleh projek negara, dan duit dimasuk banci peribadi dia. Ya patu satu pemerintah dia ni jadi duduk dia belakang kan doktor. Kau awengnya pun duduk dia. Jadi nasihat kawannya duduk dia belakang. Jadi dia tulis bajet, tulis kerongkang mari, dia jurusan, dia juga anumat, dia belakang. Jadi kemudahan untuk dia untuk nak bawa kepada boleh jadi dia tak pernah hitung kata dia nak kalah dalam pilihan. Ya, mungkin. Tapi kita tengok hari ini yang kalah pilihan di sini, pihak yang kalah ialah mari pada kuasa rakyat. Rakyat dia sedap tu. Kerana pihak-pihak kerajaan dia tak hitung kata nak kalah, kuasa melalui propaganda, melalui TV, lalu apa, dia habis. Dan juga kuasa kat orangnya, duit apa begitu ini, dia belakang. Tapi inilah rakyat ni apabila dia pihak sungguh dengan maklumat betul-betul, maka dengan kuasa duit, dengan kuasa apa saja, propaganda saja, itu tak boleh nak lawan dengan kuasa rakyat. Tak boleh nak mempertahankan kerajaan lah. Di antaranya duit sekalipun kerana rakyat tu duduk lemah dah. Lama juga dah duduk lemah. Itulah sebagai perkembangan di antaranya Malaysia. Jadi bunyi kata banyak perkara dah lah. Yang Mahathir tu jalan gedah tu satunya agak minyak. Nah mata duit naik agak sikit. Lepas tu 1ADB saat ni sudah batal habis dah. Lepas tu satu laginya
duit gaji pembesar-pembesar saat ni potong 10%. Jadi kata banyaklah 10% ni. Nah 100 kok 10 kok nah. 1100 kok. Oh jadi banyaklah kalau gaji tinggi-tinggi tu. Atau lebih kurang nak maklumat. Jadi insya-Allah lah kalau ada lagi boleh satu kali ya. Nah kalau ada lagi boleh 0732-214-592. Dan juga semacam mana di Palestin tadi pun begitulah lagi hari ni tiap-tiap hari Jumaat tu jadi nah rakyat Palestin tu degerak lagi lah jadi lawai tak beradu orang muda walaupun tak ada senjata gapo pun ha. Bangun lawai untuk nak mempertahankan yang ke 14 dah minggu yang 14 Jadi seminggu ada 4 hari. Itu seminggu sehari. Seminggu tu Jumaat, tiap-tiap Jumaat. Jadi 4 kali Jumaat dah 14 kali Jumaat dah. Duk gerak untuk nak mempertahankan. Nah, ya di perkara yang kena zalim oleh Yahudi. Sebab itulah hari ni kita tengok kerana nah, Islam tu ataupun orang nak mempertahankan daripada kezaliman Islam tu, Islam sendiri tu dicap ke jadi teroris, jadi kokanrai. Jadi Yahudi nak buat apa boleh buat saja. Karena dia bukan kokanrai dah. Hatta dia bunuh anak-anak kita, anak-anak Islam di sana pun tak ada gapo. Tak ada dia kata gapo. Tapi kalau Islam tumbuh naik sikit saja. Nah, dicap kalau dah kata bukan rakyat ni lah Islam kan. Di akhir-akhir zaman insyaAllah. Jadi kalau tak ada doktor, saya serahlah kepada doktor buat kesimpulan akhir. Sebenarnya hari ni cara pendidikan kita tu memang kita berfokus ataupun tengok kepada mestilah orang Islam ni mari kepada akidah, mari pada syariah, mari pada akhlak. Ya semua itu bersangkut paut semua. Tapi kita tengok akhlak yang kata international atau luar mengikut masyarakat, mengikut apa diiktirafkan oleh dunia itu memang ada kebetulan dengan Islam, ada tak kebetulan Islam kerana mereka itu adalah tidak berhubung dengan akidah. Lalu itulah Islam ni kita nak bentukkan masyarakat kita ni kena melalui inilah pendidikan melalui akidah, melalui syariah dan melalui akhlak. Akhlak adalah penting. Nak bentuk mana-mana negara, nak bentuk mana-mana syarikat, nak bentuk mana-mana umat. Kalulah akhlaknya tak ada, maka itulah tak akan berjaya, tak pergi kepada kejayaan. Walaupun ilmunya tinggi, kepandainya tinggi, maka dia tidak akan berjaya. Dan ada pun masalah dunia hari ini, kita tengok dalam Syria pun masih duk pergi lagi, tak habis-habis minggu ni, tapi tak ada sempat, tak masa nak boleh baca. Syria duk pergi lagi, hingga siapa nak buat pergi kekuatan Syria hari ni, pihak mu'aradah ataupun pihak yang pembangkang, yang beratak lawa kerja yang kuat, dia panggil parti mana? Parti Al-Jish Al-Syria Hur tadi. Ada kala parti Harakat Islamiah itu duduk menusuk-menusuk gitu lah. Itulah saja yang kita tengok hari ni, tak bergaduh lagi tak bergaduh. Dan dalam hal politik Turki memang kekuatan digeruni oleh masyarakat dunia, dan insyaAllah di situlah saya dan kami semua berdoa mudah-mudahan apa niat baik pemerintah Turki akan membawakan umat Islam di seluruh dunia insyaAllah. Maka sini saja, wabillahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah khair pada yang berbahagia Fadilatul Syekh Dr. Haji Ibrahim Yanya. Alhamdulillah, sama-sama kita ucap jutaan terima kasih pada doktor kita yang mana bila dapat kupas di antaranya isu semasa nasihat agama untuk malam ini dalam rancangan Adin Nasihah. Alhamdulillah, maka itulah yang dapat kita banggakan bahawasanya sebuah negara Islam yang dapat kita ikuti. Nah, lebih laginya negara Turki yang boleh sebagai baris depan di antaranya negara Islam yang dapat mempertahankan beberapa negara Islam di bawahnya, dan juga di antaranya negara Islam yang boleh jadi contoh teladan pada negara-negara lain di antaranya hal politik bersakut pada dengan agama. Alhamdulillah, itulah malam ni sajanya yang apa saja dikupaskan. InsyaAllah kita boleh ambil pengalaman, kita boleh buka minda kita bahawasanya itulah kehidupan Islam di akhir-akhir zaman. InsyaAllah, maka rancangnya Adin Nasihah hari ni cukup dululah. Kita akan berjumpa lagi setiap malam Ahad. Nah, jam pukul 8 lebih kurang bersama dengan berbahagia Fadilatul Syekh Dr. Haji Ibrahim Yanya dan juga sama dengan saya sebagai pengurusi dalam rancangnya untuk tiap-tiap rancangnya melalui Radio Masjid Sajalah dan juga melalui fanpage Radio Masjid Sajalah dan juga melalui Facebook Live with You Masjid Kelajalah. Alhamdulillah, cukup dulu malam ni. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شفاعة أنا لها محمد قلبي وروحي فداك سيدي ليت
عيني تراك راحتي هي دوما في هداك ليس يشفع لنا سواك أمتي أمتي يقولها لنا